Saya cemerlang dalam subjek pengiraan, tapi agak lemah dalam subjek sains yang lain. Saya minat melukis kartun seperti Upin Ipin. Saya suka mengira dan minat bidang kewangan. Saya dengar big data trending dalam pasaran. Seronokkah kerja bidang tu? Actuaries ni boleh kaya. Patut ke saya ke sana? Saya minat programming. Apa yang sesuai untuk saya? Saya minat dalam pengiraan dan juga perniagaan. Bolehkah saya belajar dua bidang berbeza dan dapat dua degree? Saya nak buat apps sendiri. Berhenti sebentar. Jangan risau. Kami mungkin memegang kunci kepada kejayaan masa depan anda semua. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Nurjan Salika Janom, Timbalan Dekan Akademik Fakulti Sains Komputer dan Matematik atau dikenali juga sebagai FSKM. Keliru akan arah tuju dan bidang apa yang perlu diceburi adalah lumrah dan anda bukan kesorangan. Kami di FSKM sedia membantu anda memilih jawapan yang tepat bagi memulakan langkah setapak selepas SPM. Untuk 15 minit seterusnya, saya akan menemani anda dalam perjalanan mengenali FSKM, memperkenalkan program-program yang ditawarkan, seterusnya merungkai persoalan kenapa FSKM merupakan pilihan anda untuk melanjutkan pengajian. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan kembara selangkah ke UiTM at FSKM. Orang kata tidak kenal maka tidak cinta. Kita mulakan dengan pengenalan ringkas FSKM. FSKM ditubuhkan pada tahun 1966. Pada waktu itu dikenali sebagai kajian SMAC, iaitu acronyms untuk Actuarial Science, Statistics, Mathematics, Econometrics dan Cybernetics. Dan ia beroperasi di kampus Dewan Latihan Rida Jalan Osman, Petaling Jaya. Penubuhan awal adalah mengendali program luaran untuk para pelajar menduduki peperiksaan Institute of Statisticians, United Kingdom dan Institute of Actuaries, United Kingdom. Pada tahun 1969, Diploma Sains Komputer ditawarkan sebagai program dalaman buat pertama kali. Dengan penawaran program diploma ini, Institut Teknologi MARA atau dikenali pada masa itu sebagai ITM menjadi institut akademik pertama di Malaysia yang menawarkan program dalam bidang sains komputer. Pada tahun 1980, diploma lanjutan statistik pun mula ditawarkan. Pada tahun 2009, secara rasmi, nama Fakulti Sains Komputer dan Matematik atau dikenali sebagai FSKM digunakan dan mempunyai 7 pusat pengajian. Dari tahun ditubuhkan sehingga kini, terdapat 19 cawangan di seluruh negara dan setiap cawangan menawarkan program-program berbeza. Buat pengetahuan semua, berdasarkan QS ranking yang terkini, FSKM terletak di tangga 550 ke atas di dunia bagi kursus-kursus pengkomputeran. Selain itu, UiTM menerusi FSKM menerima status Premier Digital Tech yang diiktiraf oleh Malaysia Digital Economy Corporation atau dikenali sebagai MDEC. Kecemerlangan kurikulum FSKM turut diperkukuhkan dengan pengiktirafan tempatan dan antarabangsa seperti dari Institute and Faculty of Actuaries iaitu IFOA United Kingdom bagi ijazah Sarjana Muda Sains Actuary dan program-program lain diiktiraf oleh Lembaga Teknologi Malaysia atau dikenali sebagai MBOT. FSKM juga komited memberi pendedahan luas kepada pelajar dengan menjalinkan kerjasama dengan industri tempatan dan antarabangsa. Juga, kita berkolaborasi bersama universiti ternama di luar negara.
FSKM terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang komited yang banyak menghasilkan penerbitan penyelidikan, inovasi, juga memiliki pengiktirafan sijil profesional daripada segenap industri. Dengan bimbingan pensyarah berkualiti, maka terlahirlah pelajar yang hebat. Betul? Pelbagai kejayaan dan pencapaian diterima pelajar membuktikan FSKM sangat menekankan pembangunan bakat digital yang holistik dan meningkatkan kemahiran insaniah pelajar. Ini dilaksanakan dengan kerjasama rapat simbiotik dengan industri seperti Cisco, MDEC, Oracle, Microsoft, FutureNet, Zurich dan lain-lain lagi bagi memastikan pelajar yang bergraduat dilengkapi dengan kemahiran yang terkini. Dengan 20 program yang tersedia, di mana 16 program ijazah sarjana muda dan 4 program diploma, sudah pasti akan ada yang menepati kriteria pemilihan anda. Untuk syarat dan pautan kemasukan ke FSKM, anda boleh scan QR code atau klik link yang tertera ini. Sekarang, masanya melihat program-program yang mungkin dapat membentuk masa depan anda semua. FSKM sememangnya menyediakan pelan akademik terbaik yang merangkumi minat dan kebolehan individu yang berbeza dalam bidang sains matematik dan perkomputeran. Marilah kita lihat program-program yang ditawarkan khusus untuk anda lepasan SPM.
FSKM, kami menyediakan infrastruktur pembelajaran selesa dan kondusif kepada pelajar seperti High Performance Computing Lab, Intelligent Information System Lab, CCNA Lab,
Security Operations Center, Global Synchronous Simulcast, Smart Classroom dan sebagainya. Ini bagi memastikan pelajar mendapat pengalaman pembelajaran secara lebih mudah. Tetapi itu sebelum pandemik COVID-19. Jangan risau, kita tetap akan dapat meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah Open Distance Learning atau ODL. Semasa Open Distance Learning, UiTM telah menyediakan platform e-pembelajaran dan perisian sidang maya seperti Microsoft Teams, WebEx, Google Meet dan lain-lain platform yang bersesuaian untuk tujuan syarahan dan aktiviti pembelajaran. Dengan kemahiran pensyarah FSKM yang berpengetahuan luas dalam teknologi, ianya menjadi semakin mudah. Semuanya di hujung jari. Bagi pelajar yang mempunyai prosesor komputer yang rendah, kami sediakan projek rintis topologi bertindak sebagai komputer virtual. Dengan ini, para pelajar tidak keciciran dan boleh menggunakan perisian yang diperlukan. Apa pula pekerjaan menanti anda setelah tamat pengajian di FSKM? Sudah tentu sangat luas. Mari kita lihat beberapa alumni yang telah berjaya dalam bidang masing-masing. Berada di hujung sisi sungai kenal. Untuk maklumat lanjut, anda boleh scan QR code atau klik di link yang tertera. Admin kami akan membantu anda. Dengan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada bakal-bakal pelajar ke FSKM UiTM.